Atta Halilintar digoda oleh Clara Goba Duo Semangka. Reaksi Aurel Lumansyah sampai begini. Seperti kabar kemarin, Atta Halilintar mengunggah sebuah foto saat dirinya berada di dalam mobil mewahnya. Ia berpose sambil memegang sebuah buket bunga berwarna ungu dengan ukuran yang cukup besar. YouTuber itu juga menggoda para pengikutnya dan bertanya siapa yang ingin mendapat buket bunga yang dipegangnya. Unggahan Atta Halilintar itu lantas menarik perhatian pendandu seksi Clara Goba. Ia membalas pertanyaan Atta Halilintar dengan nada menggoda. "Aku mau sayang," jawab Clara Goba. Tentu saja, aksi pentulan duo semangka itu mengundang rasa kesal netizen. Hingga menyebutkan bahwa Atta Halilintar telah menjadi milik Aurel Lumansyah. "Udah baca komen ini kak, ngakak apa marah?" tanya akun @adilagai pada Aurel. Putri sulung Anang Lumansyah itu lantas membalas dengan reaksi yang diluar dugaan. "Ngakak," jawab Aurel Lumansyah dengan singkat. Namun rupanya, Clara juga ikut membalas komentar Aurel itu. "Emang gak boleh ya," balas Clara Goba. Sontak saja, komentar Clara Goba tersebut langsung direspon warganet. Seperti diketahui, Atta Halilintar memberikan kejutan langsung ke rumah Aurel. Atta memberikan sebuket bunga besar untuk Aurel Lumansyah. Tak hanya itu, kura-kura kesayangan Atta juga diberikan pada Aurel Lumansyah. Aurel sempat kaget dan melongo dapat kejutan manis dari Atta Halilintar.